Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi nih di channel kita nih. Hari ini kita mau ngelanjutin game Resident Evil 4. Sekarang kita mau lanjut ke chapter 5 nih. Kemarin di chapter 4 kita udah ngelawan rajanya nih. Kita langsung mulai aja nih ya. Sekarang kita ke chapter 5. Kita beli di sini, kita harus beli senjata dulu nih. Takutnya senjata kita kurang. Beli peluru. Takutnya peluru kita kurang. Ini juga kita. Oh, ini penuh. Kita langsung mulai aja nih. Buat kalian yang udah mampir ke channel kita, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti buat channel kita. Ini kita ada di dalam rumah kayaknya nih ya. Kita pakai ini dulu. Kita sayang-sayang peluru. Kayak ada yang jatuh. Dia lompat. Dia lompat dari atas. Hebat juga dia nih. Wow, palanya berubah. Dia yang susah ini. Waduh, nggak kena-kena. Aduh, kayaknya harus pakai shotgun. Salah dia kalau udah nganuin kita itu darahnya habisnya banyak banget. Mati. Untung pas banget dia lagi lari ke kita. Kita langsung buru-buru matiin. Ini apa? Dapat bom. Kita menghemat peluru. Kita pakai senjata yang handgun aja. Kalau shotgun sayang-sayang pelurunya. Takutnya ntar di atas kita ketemu sama musuh yang susah. Kita dapat kunci nih, kayaknya kuncinya buat ngebuka pintu. Pintunya kayaknya di atas nih. Kita cari senjata. Di sini nggak ada apa-apa. Nah, ini duit lumayan buat beli peluru. Dah. Di sini nggak ada apa-apa. Ini gereja kan ya? Apa tempat kayak pertemuan-pertemuan gitu? Kita naik ke atas. Kita lihat-lihat dulu. Nggak ada apa-apa. Ada zombie di sini. Dia bisa ngindar. Jago juga dia ngindar. Kalau pakai shotgun sih dia cepat matinya, cuma sayang-sayang pelurunya. Kalau cuma satu mah kita pakai ini dulu aja. Ini susah banget ya matinya, kuat bener. Udah gitu kalau kena pisaunya tuh, kepalanya kan pisau, itu langsung matinya cepet banget. Ini kita harus nyebrangin ke sana. Kita udah nyebrangin. Tadi ada zombie, mana zombinya? Enggak ada. Udah full. Jadi ruang penyimpanan tasnya udah full. Karena emang gak terlalu banyak bisa naruh barang ya. Ini juga pastinya gak bisa tuh. Kalau udah full gini, otomatis kita harus ngeliat dulu nih. Yang bisa digabung, kita gabung. Ini gak dipakai nih, kita buang aja.
Takutnya ini perlu senjata. Ini peluru takutnya nanti perlu. Ini ada nyala-nyala, ini apa ini? Eta. Oh, spinel ini bisa dijual. Lah, kok turun lagi? Wow, 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 wow. Sekalinya turun langsung di depan zombinya. Mati. Ini ada yang teriak dari mana sih? Mati kau. Gak kena. Aduh, ngisi pelurunya lama banget. Nggak ada lagi ya, cuma dia aja dua ya. Lah, atau lagi mana? Oh, dia dua-duanya udah mati. Ini kita harus ke atas lagi nih. Di atas ada pintu, itu dia kita belum buka ya. Kita langsung mulai. Nah, kita masuk ke dalam. Oh, di dalam udah ada ceweknya. Jadi kita ngebebasin ceweknya. Tuh, ada ceweknya. Ini apa nih? Oh, ini itu buat manggil. Wah, 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 wah. Ada zombie. Dia main dobrak-dobrak aja. Orang mah salam kek apa kek. Ngindar lagi dia. Mati. Sopan ya dia. Pas mati langsung ditutup sama dia. Bukan darah, itu buat bukan buat ngisi darah. Nih. Tadi ada suara yang teriak, jangan-jangan banyak zombie. Mana? Waduh, nggak ada. Oh, di bawah zombie semua. Coba kita pakai ini buat sniper. Kita pakai ini. Mati. Oh, bagus juga senjata. Bagus juga nih senjatanya nih. Senjatanya hebat. Tuh hebat banget, langsung pada mati dari jauh lagi. Follow me. Kita harus manggil ceweknya. Follow me. Nah, tuh ceweknya keluar. Kita harus turun. Wah, 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 wah. Ternyata masih ada lagi zombinya. Gua kira udah habis tadi di atas, ternyata dia masih ada lagi. Oi. Wah, elah yang ini lagi susah lagi. Oh, hampir kena. Oh, kita kehabisan senjata. Kita kehabisan peluru nih senjatanya nih. Ternyata kita harus pakai shotgun. Oh. Mati. Mati. Ini lagi teriak-teriakan aja ini di atas. Enggak tahu kita lagi matiin musuhnya. Apa jangan-jangan dia di atas ini? Oh, dia minta biar dia tuh mau lompat, kita tuh disuruh nangkep. Bukan yang ngomong dia teriak-teriakan. Mana? Kita ambil-ambilin dulu ini. Lumayan soalnya. Awas, Nah, minggir kek. Ini kita kemana? Kita minum dulu darahnya. Oh, bukan ke sini. Oh, kita harus ke pintu. Kita langsung ke pintu nih. Follow me. Oh, dia jadi harus berdua ke pintunya itu. Tapi tetap nggak bisa. Oh iya, benar kan harus berdua. Sekarang kita udah selesai apa belum ya?
Oh, kita ngedobrak pintu itu. Ternyata kita udah selesai nih di chapter 5 ini. Besok kita bakal upload lagi ke chapter 6-nya nih. Buat kalian yang udah nonton, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok kita bakal lanjut terus. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel kita nih. Makasih banyak semuanya. Dadah.